Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Boleh kita sama-sama untuk solatul subhi pada pagi ini dengan cara berjemaah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk surah baru, iaitu surah Al-Humazah. Dari surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah merupakan surah Makkiyah. Dari surah Makkiyah. Dan juga mengandungi ayatnya 9 ayat sahaja. Dari surah Al-Humazah hanya 9 ayat sahaja di dalam Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلد. InsyaAllah tiga ayat pada pagi ni kita akan tengok. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan pengupak dan pencelok. Orang yang wahi ngupak dan orang suka menguduh orang. Lalu tu dalam surah tu Al-Humazah, Allah Ta'ala mula dengan wail. Allah Ta'ala mula dengan celaka. Kalau kita tengok banyak di antaranya ayat-ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kecelakaan, wa'emo celaka yang Allah Ta'ala celaka, dan juga celaka sama-sama dia, dan juga celaka di sendiri. Dalam surah ni Allah Ta'ala sebut berkenaan kecelakaan yang adanya pada dua golongan manusia. Golongan yang pertama iaitu humazah, orang ngupak. Golongan yang kedua iaitu lumazah. Humazah dengan lumazah ni ada setengah pendapat ulama. Tadi kita tengok di antaranya ulama dia bagi tafsirah, bagi makna humazah dengan lumazah, perbezaan dia insya-Allah Taala. Di antaranya maqatil dia sebut al-humazah ni, iaitu kita kecek benda orang ketika mana tidak ada orang. Dia panggil ngupaklah. Mana kata tuan tak ada duduk depan, kita kata kok dia benda yang aib bagi dia. Seperti mana berlakunya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri Nabi sendiri, bini Nabi sendiri Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safiyyah. Dah Aisyah ni ketika mana Safiyyah tak ada tu, Aisyah royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata lagu mana? Annaha qasirah. Dia raya kepada Nabi, hey Nabi, Safiyyah tu pendek.
bukan kosek apa dia panggil kehendak. Aisyah ni bukan nak kata kepada Sofia keadaan Sofia tu pendek untuk nak celah ke dak, tapi nak royak kena sombat ha Sofia je. Anak royak kata innaha qasirah. Dah kalau kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah Aisyah kata diri radhiyallahu taala anha qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuk min Safiyah kadha wa kadha. Qala ba'd ar-rawat, setengah daripada riwayat dia kata ta'ni qasirah. Aisyah tu dia royak kepada Nabi SAW, royak kena sombat, royak kata Safiyah tu dia pendek sikit. Lalu tu Nabi SAW dia royak. Kalau mengkata satu kalimah untuk nak memudahkan orang, Nabi marahlah. Mana kata Nabi marah, Nabi tak sewi. Untuk walaupun royak sifat dia, royak keadaan benda yang puduh pada diri dia. Habis tu di antaranya tafsir yang pertama daripada maqatil dia sebut al-humazah, iaitu kita kata benar kepada orang dalam keadaan orang tidak berdepan dengan kita. Makna ngupaklah. Dan juga makna lumazah. Lumazah sanding humazah baru. Sanding humazah. Humazah makna ngupak. Kata orang tak ada depan. Itu makna humazah. Manakala makna lumazah. Lumazah ni iaitu kita kata kepada orang ketika mana orang duduk depan kita. Orang gerongok remo. Itu makna lumazah. Kata benar kena. Tapi termasuk daripada lumazah. Allah. Kerana dia jadi aib orang. Gigi gongok. Dah. Gapo lagi? Mata balik. Dah. Pala botok. Oh, remo ni pala botok remo. Soalan kita klik nak tahu kata lumazah ni. Nak tahu kata lumazah. Kalulah benda tu yang kita tubik daripada orang, kena atas kita, kita marah dah. Misal kata kita kepala botok. Dah kita kata kau orang, oh kepala botok demo. Kalau takdir kata kita kepala botok, orang mari kata kau, kita kata demo kepala botok. Marah dah. Marah ha. Dah, tapi orang ramai kata kita kepala botok. Misal kau kat teman kata dengan pihak tak siwi orang nampak ni. Tu makna lumazah. Dan juga di antaranya ada yang mengatakan ada sebaliknya. Makna kata al-humazah kata depan, lumazah kata belakang. Ini di antaranya perbincangan ulama lah. Sampai tu dia nak ada satu ilmu, dia nama ajarhu wa ta'dil. Ajarhu wa ta'dil ni makna kata kalau kita tengok dalam satu kitab, dia nak tulis kitab besar ar-rawat, apa dia panggil ar-rijal, dia kecek berkenaan dengan orang. Di sana perbincangan ulama. Apa makna ilmu ajarhu wa ta'dil? Ajarhu wa ta'dil ni ilmu berkenaan dengan orang. Ilmu berkenaan dengan seseorang untuk nak sapakan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalau kita tengok di antaranya dalam hadis ni, apabila mari orang ni dia royak orang ni tak sikah. Tak sikah ni. Kalau kita royak ke orang kata tak sikah demo ni, buat menjadi orang wasati. Termasuk daripada humazah dengan lumazah dah. Habis tu ulama dia bagi perbincangan di dalam ilmu, di dalam apa dia panggil untuk kebaikan ni tak ada masalah. Contoh, kita akan contoh. Nak ambil seorang ni jadi natu. Dak. Nak ambil jadi natu. Kita tak kenal dia, kata dah lagu mana dia ni. Mari tanya. Kita tanya BE. Lagu mana dia Ustaz Mak nak ambil jadi natu ni? Misal kata. Abe BE muka dia kenal, jok kecil sampai besar kenal habis. Tahu lagu mana? Dia ya. Dia tu kupi sikit. Kupi itu termasuk daripada kita kata humazah kepada dia. Apa kerana dia tak ada. Tapi untuk kebaikan supaya nak wi orang yang nak ambil dia jadi natu tak ada masalah lah. Bukan kita nak
nak meremehkan dia untuk nak merenahkan dia dak. Dah, tapi dengan keadaan niat kita lah. Kita tengoklah benda ni perlu kita tahu dak. Kalau misalnya tak perlu kita tahu tu tak usah ya. Comel molek dia. Tapi hok tapi tu untuk niat kita lah. Hok tapi tu kalau kita tapi untuk nak meruduh, dia klik pada uduh. Kalau kita tapi untuk nak islah, membaiki ataupun nak ayat benda baik kepada orang, tak ada masalah. Seperti mana ulama ajar huwa ta'dil ni, kalau kita tengok di dalam ilmu hadis, dah dia ayat sudah kata orang ni kecing gelet diri ni satu. Tak sikah. Orang ni ni makin boleh jalan. Orang ni ni kerana apa? Kerana untuk muslihat nak riwayatkan hadis, nak jadi hadis sehingga martabat dia sahih atau martabat dia lagu mana, dia kena tengok penerawi dia. Kalau tak kecek rawi, kalau tak kecek rawi sini ni, bermakna kata tak boleh jagalah apa dia panggil riwayat-riwayat hadis ni. Tak tahu kata honing sikah ke, honing tak sikah ke, honing lagu mana ke. Dia itu di dalam ilmu apa dia panggil untuk nak mengenalkan orang dan supaya dapatkan hasilnya itu tidak bermasalah. Itulah. Ni Allah Taala mai ayat gulungnya dua gulungnya yang pertama dalam satu ayat. Mana kita khulasah mudah-mudah Allah Taala bagi kecelakaan kepada setiap setiap dia al-humazah wal-lumazah. Orang mengupak depan ataupun belakang orang. Tu kita khulasah mesej mudah-mudah. Makna wailul likulli humazatil lumazah. Dan juga Allah Taala kata pula, allazi jama'a malan wa 'addada. Allahu akbar. Wei banyak ni masuk kedai celaka juga. Allah Taala kata allazi yang mana jama'a, jama'a ni makna berhimpun. Orang yang berhimpun malan harta. Dia berhimpun harta. Berhimpun dengan mah, berhimpun dengan belia, berhimpun dengan duit. Berhimpun lagu mana? Wa'addadah. Berhimpun dalam keadaan IQ. Kalau dia nak sedekah ni, dia waktu ber dalam kocek 100 bos mula. 50 bos mula. Sekeleng 2 kok baru bubuh. Wa'ad dadah ni makna kiro. Supaya tu juga orang allazi jama'a mala wa'ad dadah, iaitu orang yang suka menghitung dan kiro dalam harta dia. Tu hai marah juga. Suka berhimpun, suka apa dia panggil? Jangan kata gibadu. Ini tak ada apa kali. Beli tu laki beli pula emas 2 kok ni. Hak tu marah dah. Tak boleh dah, tak comel dah dalam Islam. Kadang-kadang rasa nak tunjuk ke orang demo kata, demo taklah mana kali. Nak royak ke orang kata, kawin pun ada, pakai juga ni mokok setangi gitu be kedah. Tu tak comel lah. Habis tu di antaranya kumpulan yang Allah Taala kata celaka, orang yang sentiasa ngipung duit keadaan kira. Di sini makna dia orang yang suka kira dalam apa dia panggil dalam ado je, tak sekira dalam bui. Dalam bui ni dak. Allahu akbar. Cuba kira bui tu. Sampai tu nikmat yang Allah Taala bagi kat kita ni, dan seperti mana ada seorang syekh dia kata, kita beranak tak tahu nasib sore apa. Tak tahu sore apa ni. Tapi dengan rahmatnya Allah, daripada tidak ada kepada ada, daripada apa? Kain lapin selap punggung kalau tu tak wi ada, tak ada. Cuba kita tengok. Ada di kalangan budak kecil tubik mari, kadang-kadang tubiknya dalam keadaan mopok dia zina, mopok dia ambil kita hok tengah jalan. Allahu akbar. Kerana tak tahu nasib, budak ni dia tak pandai royak sakit. Dia tak pandai royak pening kepala, dia tak pandai royak lapar pet. Tapi kita ni Allah Taala wi dengan nasib baik hidup mari baju comel duit banyak, rumah lawa, bilik air comel segala kala, alhamdulillah. Walaupun tak serupa dengan orang mari banding tak leh,
Oh, motor baru ni kita motor buruk. Dak. Tapi yang kita kena kira daripada nikmat yang Allah Taala wi daripada tak ada. Daripada tak ada, daripada kecil sehingga besar, sehingga ada, sehingga boleh. Sehingga ulama dia kata lagu mana? Suruh supaya kita tengok nikmat yang Allah Taala wi mari banding dengan kita hok bui tu. Nama dak? Kita tak ada sikit apa, khabar-khabar habis sedekah dah, duk mai waktu lah. Aku mana? Sekut tak apa dah, ikhlas. Nampak tak? Jadi, kita ni kalau nak, nak banyak. Kalau minta dengan Allah Ta'ala, cuba minta sore. Tak ada yang minta, ya Allah, hari ni minta 20 kot. Tak ada. Kalau minta, sejuta dia minta. Kalau bui, kalau bui ya. Kalau hak tu nak banyak. Kalau hak kita, Allah lima kuk ni gagal keli oyak kau rasa apa? Kau rasa kau lima kuk dah. Habis tu, alladhi jama'a mala wa'adadah, kita takut termasuk kita. Jama'a, berhimpung. Padahal, kita ni tahu kata duit ni tak ada pedoh. Pedoh masa mana? Pedoh masa ada je. Eh, duit ni tak boleh, tak ada, kena ada. Nak pergi kedai, nak pakai nasi, tak ada duit. Tak boleh, kena ada duit. Tapi hak bosan tu yang kata sehingga ada duit, ada harta, beripun tak ada nak infak pada jalan Allah Ta'ala. Jama'a mala wa'addadah. Allahu Akbar. Bapa dia beripun duit? Ha, manusia ni kira beripun duit tu yang raya sebab manusia suka taruh harta. Manusia, orang Tino suka taruh emas lebih banyak. Orang Tino suka taruh beli lebih banyak. Orang jatuh suka taruh duit. Allah Ta'ala kata yahsabu skor. Rasa skor apa? Anna bahawasanya malahu, harta dia akhladah, bawa kepada dia kekal. Allah, duit banyak ni buat jadi hidup banyak. Sungguh kau orang kaya umur banyak. Allahu Akbar. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. Tak ada orang yang kata kaya, demo kaya umur banyak. Dak. Nah. Ada demo kata lagu mana? Demo kata kita apa bila duit banyak kita pergi cocok hormon, cocok sel, cocok untuk nak wi gagah, nak wi kek, nak wi. Katalah gi lagu mana? Allahu Akbar. Walau bagaimana pun ingat innal mauta alladhi tafirru. Kamu ingatlah bahawasanya kematian yang kamu duduk lari tu. Lari lagu mana? Lari tak si mati. Sehingga dia taruh duit, dia berasa kata malahu akhladah. Harta yang dia taruh, duit yang dia taruh, dia duduk tengok suka, katok perut sore, akhladah. Mengekalkan dia dalam dunia, tak sesuka Allah Ta'ala kata. Nipu saja. Dua kali. Dan orang yang hidup dalam keadaan suka taruh duit, taruh duit Islam suruh taruh. Tapi yang pentingnya suruh keluar hak, hak keperluan yang kita wajib kena buat lebih. Hak orang miskin, hak anak yatim. Kalau kita tengok daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, hak kita ngaji dah, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan anak yatim, suruh waktu baik untuk dia, jangan makan harta dia. Itu tu anak yatim. Orang miskin juga, orang kaya, Allah Ta'ala jadi. Orang panggil kata, jadi masyarakat kita ni ada kaya, ada susah, ada tengah, ada bermolek, ada. Sampai tu Allah Ta'ala tak sewi kita taruh, sehingga keadaan kita taruh, membawa kepada musnahkan harta kita. Seperti mana ada satu keluarga tu, dah. Dia orang kaya. Dia orang kaya, duit banyak, subhanallah. Dia suka. Kita kecil mudah-mudah kata dia suka lah. Dia suka kata harta yang dia ada ni lah untuk nak perubat dia ketika dia sakit. Sakit. Sakit tak kati. Dah duk tak kati, tak boleh nak gerak. Akhir duit ada sungguh. Ambil anak ada pun tidak bermanfaat. Dah royak cari payaban sore untuk gaji, mari jaga dia sore je. Makan nasi, makan gotu, wak gotu, kaya papampat, wak gilah segala kagak. Tapi bermolek perasaan duit pada hari itu tu, dia rajin payaban. Mari anak yang pertama tulis satu pinaikan menipu, royak sepaya ayah, own tanah, own duit semua kat dia. Ambil ibu tangan ayah, mari tek di atas seketah.
Mari pula anak yang kedua begitu juga. Allahu akbar. Padahal dia suka kata dia dia duit banyak ni, masa dia sakit ni ada bariwan penuh lah, ada dengan amak tu, ada dengan orang ni, ada dengan kereta tu, ada dok. Masa kita sakit duit banyak tak lewat gapo juga. Sampai tu nikmatani, Nabi kata dua nikmat. Nabi tak kata masa duit banyak dok, nikmatani maghbunun. Hebat sangat dua nikmat ni, fihi ma kasirun minan nas. Yang mana berlakunya, adanya setiap orang, tak ada kena gapo tu hewi belaka dua nikmat ni. Yang pertama, gapo dia panggil as-sihhah, sihat. Duit banyak be, duit banyak dengan sihat no mana? Eh? Duit banyak dengan sihat. Eh, orang dia umur sakit duit banyak nak sihat belaka tu. Kita tak sakit je nak duit. Oh, nak duit banyak. Nak duit banyak kita sakit, dia masuk rumah sakit star yo. Oh, kalau boleh sihat, nak sihat. Sebab itu Nabi kata, dua nikmat lalai di antara orang manusia, Nabi kata. Gapo dia? As-sihah, nikmat sihat. Oh, masa boleh lasak, masa boleh ngadak. Yang kedua, wal-farah. Masa luar. Allah, masa luar ni banyak sungguh lah. Dah, setah situ, setah sini, warga tu, warga ni. Luar. Tak ada nak baca Quran, tak ada nak zikir, semaya, tak ada, got tu tak ada. Tak ada belakang, ki masa lu eh. Allahu Akbar. Tu Nabi ayat di antaranya, dua. InsyaAllah sekarang ni lah, kerana saya dengar jasa lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.